Ayo teman-teman, kita mencari mainan rusak. Wih, apa ini teman-teman? Lihat, di keranjang ini penuh mainan rusak. Wadidaw, ini mainan apa teman-teman? Wih, ini kayaknya truk pengisian bahan bakar atau Pertamina teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Yang satu ini adalah truk pemadam kebakaran. Warnanya merah semua teman-teman. Wih. Ayo kita tata dulu supaya rapi. Nah, sekarang sudah rapi teman-teman. Ayo kita mulai merakitnya satu persatu. Kita mulai dari truk pemadam kebakaran ini teman-teman. Wadidaw, ini sasisnya teman-teman. Ternyata pendek dan kecil. Wih. Ini kabinnya warna putih teman-teman. Wadidaw. Tapi jangan salah sangka teman-teman. Walaupun kecil begini, tapi dia suka membantu memadamkan api. Wadidaw, jasanya banyak sekali teman-teman. Nah, kita gunakan obeng dan kita kencangkan baut skrupnya teman-teman, supaya kabinnya tidak lepas. Oh ya teman-teman, kalian bisa tidak merakit mainan rusak seperti ini. Untuk bagian kabinnya, ini baut skrupnya ada 4 teman-teman. Wadidaw, banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, tahap selanjutnya kita pasang bagian bodi belakangnya. Warnanya merah ini teman-teman. Wadidaw, ini ada tangganya panjang sekali teman-teman. Ini untuk menolong orang yang terjebak di gedung teman-teman. Wadidaw, ini bisa buat naik teman-teman. Nah, ini baut skrupnya juga ada 4 teman-teman. Wih. Sama seperti kabinnya tadi teman-teman. Ayo kita pasang dan kita kencangkan teman-teman, supaya tidak lepas waktu berjalan. Nah, untuk baut skrupnya sudah terpasang semuanya teman-teman. Waktunya kita pasang rodanya. Wadidaw,
ini rodanya warna merah, teman-teman. Wadidaw, rodanya besar juga walaupun mobilnya kecil. Nah, ini rodanya sudah bisa berputar, teman-teman. Siap digunakan untuk bermain. Wih. Ganteng sekali truk pemadam kebakaran ini, teman-teman. Wadidaw. Keren sekali. Kita taruh sini dulu, teman-teman. Kita mulai merakit yang satunya ini. Ini adalah truk Pertamina Dek, teman-teman. Atau truk pengisi bahan bakar di SPBU. Oke teman-teman, kita mulai dari memasang kabin yang warna merah ini. Wih. Ini truknya besar sekali, teman-teman. Wadidaw. Ini juga ada baut skrutnya, teman-teman. Jangan lupa dikencangkan ya, supaya nanti tidak lepas. Selanjutnya kita pasang bagian tangki belakangnya, teman-teman. Ini untuk membawa BBM-nya atau bahan bakar. Ini sangat sulit sekali, teman-teman, karena dari tadi tidak bisa pas. Akhirnya baut skrupnya terpasang semua, teman-teman. Wadidaw, ini cukup lama sekali. Wih. Untuk selanjutnya kita pasang bagian bumper depannya, teman-teman. Wadidaw, warnanya putih.
Jangan lupa kita pasang bumper bagian belakang, teman-teman. Ini warnanya juga putih. Wadidaw. Tapi ini menggunakan baut skrup juga, teman-teman. Tapi ada dua. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang bagian rodanya. Wih, rodanya kecil sekali. Nah, semua rodanya sudah terpasang, teman-teman. Semua sudah bisa berputar, siap digunakan untuk bermain. Ha 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 ha.